Kantor bank BTN yang terbakar ini berada di Jalan Kajolalido, Kota Makassar. Api diduga pertama kali muncul di lantai 1 dan membakar bagian sisi gedung dan sebagian lantai 2 kantor bank milik negara tersebut. Beruntung, kobaran api dapat diatasi setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, dugaan sementara akibat arus pendek listrik. Yang memang kita lihat tadi titik api itu ada di bagian bawah dan sempat merembes ke atas. Cuma alhamdulillah kurang lebih tadi hampir 20 menit kita bisa atasi. Untuk sumber api Pak, ini di lantai berapa Pak? Sumber api itu ada di lantai 1 tadi, bagian sebelah utara itu ada bagian bawah, tapi sempat merembes sampai ke atas. Jadi tadi memang agak sulit juga karena di dalam gelap, kemudian ada asap, tapi kami berusaha untuk teman-teman tadi bisa